Dia kata, ustaz, siapalah kita, ustaz? Dan dia macam ni, tuan-tuan. Dalam masalah dunia pun kita macam tu. Contohnya, kita pergi repair aircon kereta kita. Kita pergi satu kedai, kita repair. Elok sekejap, jadi balik. Kita pergi kedai yang kedua, repair. Elok sekejap, jadi balik. Kita pergi yang ketiga, repair, elok terus. Kita nak kata apa? Nombor satu, nombor dua, bagus tak? Yang nombor satu dengan nombor dua, bagus tak? Tak bagus lah, sebab jadi balik. Nombor tiga, bagus tak? Siapa tuan-tuan? Tuan-tuan mekanik lah. Kalau mekanik nombor satu dengan nombor dua, dia tahu benda ni, dia akan kata, siapa engkau? Aku mekanik. Ada sijil? Engkau sijil mekanik pun tak ada. Berapa kereta engkau pernah repair? Takkan nak kata macam tu? Kita sedang membandingkan di antara mereka. Bukan makna kita pandai lagi, tak. Tapi bila kita banding, kita nampak mana lebih hebat daripada yang lain. Kan? Orang main badminton. Apa? Lee Chong Wei lawan dengan Lindan. Kan? Lawan punya lawan punya lawan, tengok Lindan menang. Kita kata apa? Chong Wei tak bagus, meh. Chong Wei kalau dengar, panas tengok. Mendidih. Kau main tengok. Kalau orang yang tawaduk sikit, dia kata, siapalah kita nak kata apa Chong Wei tak bagus, kan? Kita bukan main badminton. Tak. Kita sedang membandingkan di antara dua. Kita tak hebat. Tapi bila kita tengok dua orang sedang bertarung, kita akan nampak di mana kelemahannya. Betul? Itu yang berlaku dalam perbezaan pandangan. Maka, ada hadis yang Umar tak tahu. Hadis tentang diat. Umar sebelum datang hadis tu, dia berhukum dengan hukuman yang dia ijtihad. Datang hadis pada dia, dia hukum sama macam hadis. Orang tanya, rakyat tanya, dulu hukum sama, kau buat hukum lain, sekarang hukum lain pula. Dia kata apa? Hadza ala ma qadaina wa ala hadza wa hadza ala ma naqdi. Yang dulu-dulu punya hal, yang sekarang-sekarang punya hal. Tuan-tuan boleh faham bahasa saya? Saya guna bahasa Perak sikit, kan? Dulu-dulu punya kes. Selangor sikit. Sekarang-sekarang punya kes. Maknanya dulu tak tahu hadis, sekarang dah tahu hadis. Itu sebab perbezaan.